Ada perempuan ini bulu matanya tumbuh tak wajar. Asal kita tengok dia ingat kita King Kong. Kemarin ketika jam istirahat, saya didatangi anak-anak muda. 5 anak muda datang. Mereka pakai baju King. Persatuan Anak Muda Pecinta King Cobra. Pecinta King Cobra. Wah, Ustaz Somad, ya, kami anak-anak geng King ini. Saya bilang biasanya anak-anak geng motor ini nakal. Ini geng motor syariah, Pak Ustaz. Biasa. Jadi nanti Ustaz Somad akan kami jemput dari masjid. Kita akan pakai motor rame-rame. Kita, tapi kita pakai helm. Iyalah Pak Ustaz. Ustaz nanti akan ceramah insyaAllah. Tapi sebagai pengetahuan Pak Ustaz, nanti Ustaz kalau bisa ceramahnya hati-hati. Kenapa? Karena kawan-kawan kami itu banyak yang bertato. Apa masalahnya? Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat gak apa-apa. Yang masalah itu gak bertato gak sholat. Bagi yang belum bertato, jangan kalian buat tato. Yang sudah sempat buat tato, biarkan aja. Ini ketika tobat, gambar ular kobra. Begitu dia tobat, dia ambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular tadi. Kalian hijrah saja. Jangan casingnya. Bayangkan kalau orang Jepang, Yakuza. Yakuza itu semuanya tato. Dari mulai pergelangan tangan, kiri kanan, pergelangan leher, gelang kaki, semuanya tato. Macam mana mau disetrika? Tak akan digosok semuanya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Air wudhu Pak Ustaz, air wudhu masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud. La'anallahu al-wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan mencabut, merapikan aja Pak Ustaz. Jangan tawar-tawar. Kecuali tumbuhnya tak wajar. Ada perempuan ini bulu matanya tumbuh tak wajar. Asal kita tengok dia ingat kita King Kong. Itu boleh dirapikannya, tapi yang sudah jangan dicabut, biarkan aja. Wal mutafallijat, menjarangkan gigi. Gigi dulu kita tahu zaman saya kecil yang namanya kawat itu kawat duri untuk ini, enggak. Sekarang kawat pasang sini. Hari Senin ungu, hari Selasa hijau, hari merah. Asal pergi ke kampus menunjukkan itu. Ini mau kemana anak-anak muda ini? Tapi alhamdulillah, alhamdulillah malam ini tumpah ruah anak-anak muda luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istiqomah kalian hijrah. Ini malam-malam libur. Besok hari Sabtu, weekend. Sudah berapa kali dia dapat SMS? Yang kita karaokean ya. Tidak. Alah, sekali-sekali apa salahnya? Aku sudah hijrah, men. Tidak ada lagi bonceng. Say no to bonceng. Penting aku ngaji. Ngaji, ngaji. Allah, sebentar aja. Ngaji. Nanti aku yang bayar. Ayolah kalau gitu. Ini tak betul.